Oke, okay, skill. Gila, artnya keren banget ya. Dia voice-nya tuh udah Inggris juga, guys, yang gue suka gitu loh. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian. Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Wars Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain, kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih, guys. Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke websitenya, abis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up, contohnya Ragnarok Origin di sini, abis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname. Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, abis itu kalian pilih aja pembayaran mau pakai apa. Di sini banyak tersedia banget ya. Ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain. Abis itu kan jangan lupa masukkan kode voucher Rico Kucing di sini ya, biar kalian mendapatkan diskon up to 2,5% dari jumlah kalian top up. So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link description di bawah. Kita lanjut ke videonya. Let's go. Oke, ya kali ini guys, akhirnya game Solo Leveling Arise ini sudah rilis global dan alias sudah rilis di Play Store Indonesia kita juga, guys. Dan ya, jadi ini adalah game turn-based yang dimana diawali dari manhwa Koreanya. Jadi kita akan coba aja langsung gameplay seperti apa. By the way, kemarin itu sempat udah keluar tapi masih bukan server global ya. Tapi katanya ID-nya tuh nggak diulang, guys. Jadi kita yang main di sempat di kemarin itu yang main duluan tuh bisa mendapatkan atau bisa lanjutin ID charnya gitu loh. Kita akan coba aja sekarang, gua cobain yang versi PC-nya. By the way, kan karena ini game cross platform ya guys, Solo Leveling-nya, jadi gua cobain versi PC-nya, pengen lihat grafiknya seperti apa sih. Kok gue liat sini grafiknya keren banget sih, apalagi dari manhwa Korea gitu ya. Di Netflix ada buat kalian pengen tahu ceritanya. Kita tunggu aja sekarang. Oke, jadi untuk settingan bahasa di sini untuk versi PC-nya itu hanya ada settingan bahasa Inggris ya. Tapi kalau kalian download di mobile atau di handphone itu kayaknya sih ada versi bahasa Indonesianya, guys. Oke, ini dia. Kita langsung skip aja untuk cutscene story-nya. Kita lihat di sini, kita skip lagi. Kalau kalian pengen tahu story-nya, kalian bisa ikutin ya. Jadi ini dia untuk keep moving. Ini untuk main di PC benar-benar grafiknya mesti pakai WASD begini, guys. Kalau kita main yang versi PC-nya ya. By the way, gue sendiri kemarin belum sempat nyoba ya untuk yang versi yang lain-lain ya. Pokoknya ini adalah game gacha lah ya, gacha karakter dari manhwanya gitu. Jadi kita harus ngandalin PT, walaupun battle-nya kayak action RPG tapi tetap gacha game, guys. Kayak ya Genshin kali ya. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, nanti juga by the way ini game bisa auto juga. Gue udah lihat gameplay orang, kok nggak salah udah pada level jauh juga. Sebenarnya jadinya tuh Glitch Global kali ini tuh nggak yang terlalu spesial banget, guys. Kayak udah biasa aja gitu, karena kan kemarin sempat udah rilis duluan ya, yang server luarnya kok nggak salah. Dan sekarang tuh server globalnya digabung gitu loh, yang di server Indonesia. Jadi kagak terpisah servernya, guys. Oke, okay, kita spawn. Thank you, Chewie. Cuma ini game grafiknya sih gila banget ya. Asli. Yang by the way guys, game ini tuh dari Netmarble. Kalian tahu sendiri kalau Netmarble ya, persis kayak game Ni no Kuni. Ya, kalian tahu game Ni no Kuni kan? Sempet viral juga kemarin. Ini dari Netmarble, persis developernya sama, yang bawa ke Indonesia juga sama, guys. Oke. Okay. Ke global maksud gua ya. Oke, okay, ini untuk cutscene-nya kita masih ikutin story-nya. Ini untuk grafiknya, untuk UI-nya kurang lebih kayak gini untuk yang versi PC-nya ya. Berarti mirip-mirip lah ya kalau main di handphone. Tapi enaknya kalau main di handphone tuh bisa dibawa kemana-mana. Dan dia kayaknya gambarnya size-nya lebih ringan daripada di versi PC. Gila, keren banget coy. Emang kalau game dari Korea tuh yang gambarnya manhwa kayak gini tuh bener-bener keren-keren ya. Oke, okay. Accept, let's go. Apa ini, kita accept aja. By the way, ini masih first impression gue ya. Gue sama sekali belum nyobain versi PC-nya ya, sama sekali Solo Leveling ini, guys. Jadi ini first impression gue ya, walaupun gue agak ketinggalan emang pas yang server sebelumnya. Oke, okay, jadi ini dia untuk story-nya. Jadi kita memang kalau game turn-based RPG kayak gini tuh, bukan, game RPG XSS kayak gini, gacha-gacha nih, kita harus kelarin story-nya dulu. Chapter 1, A Second Chance. Nanti baru kita akan ngerelol. Gue gak tau ya, fitur ngerelol atau gacha itu akan kebuka story keberapa, guys. Persis banget kayak persis banget cerita kayak manhwanya. Gue nonton manhwanya juga kemarin. Nah, ini dia. Kita langsung battle di chapter 1. Ini chapter 1-nya lawan ini, guys.
Ini kita juga mesti ngindar-ngindar, tapi kayaknya kalau nanti ada fitur auto, nggak perlu ngindar-ngindar juga, nggak masalah sih, guys. By the way, nanti gacanya itu bukan cuma gacha karakter, tapi kita harus gacha senjata juga. I got this, oke. Keren ya, keren ya. Nikmatin, sebenarnya sakit banget, cok. Dan main kayak gini tuh kalian mesti nikmatin sih, guys. Nikmatin dari gameplay grafiknya ya. Oh, hampir mati. Oke, Sungjiwo-nya kita skip aja story-nya. Story-nya benar-benar main panjang, jadi kalau kalian pengen ikutin bisa ya, guys. Nah, ini kita langsung masuk ke menu utama atau kota utama. Di sini kita bisa ketemu sama player lain nih. Tapi lama banget loading-nya ya. Sebentar, guys. Oke, dapat lagi. Kita nggak bisa skip story-nya ya, kalau nggak salah ya, guys. Coba kita skip. Nggak bisa, guys, kayaknya, guys. Oke, ini kita dapat weapon R. Nggak apa-apa, kita ikutin dulu aja. Nah, ini kita setiap battle before equipment kayak gini, setelah equipment kayak gini. Jadi senjata ini benar-benar sangat ngaruh ya. Oke. Ini ada skill untuk dari skillnya ternyata dari senjatanya ya, guys. Nah, ini kita bisa pasang 1 2 3 4 karakter ya. 4 karakter salah. Kasih tahu kalau gua salah. Let's go. Kita coba lagi nih stage berikutnya. Ini enggak tahu story ke berapa tadi. Nah, ini F2 bisa manual, bisa auto. Nah, ini semi, ini manual. Ah, bisa semi, guys. Jadi kalau semi itu kita bisa. Nah, dia mukulnya akan sendiri, kita cuma pencetin skillnya doang ya. Oke, ini untuk kamera juga kita bisa smart kamera. Atau kita bisa untuk manual. Nah, kan tinggal pencet-pencetin skill doang kalau semi. Nanti juga kayaknya ada yang full auto deh. Soalnya main di handphone juga, guys. Tapi kalau di handphone ini gua kasih tahu ya, grafiknya nih saya maksudnya agak sedikit berat ya untuk kalian yang main di HP, guys. Jadi gua saranin rata kiri aja nanti. Oke. Let's go. Ini gua masih cobain versi semi battle-nya. Oke, skill. Gila, artnya keren banget ya. Dia voice-nya tuh udah Inggris juga, guys, yang gua suka gitu loh. Oke, kita juga mesti ngindar-ngindar. Gak perlu kayaknya musuh level segini dah. Oh, bisa ngedash gitu, guys. Oke. Oke. Oke, sedikit lagi. Ini gue cobain versi seminya, dia lucu banget ya. Gerak sendiri, gue cuma mencetin skillnya doang, guys. Loot, boom. Oke, nice. Clear. Oke. Victory. Nah, kita dapetnya di rank A doang ya. Jadi otomatis kita kayak main game kayak gini tuh pasti ada kayak fitur stamina-nya, berapa kali kalian masuk, kayak gitu-gitu loh. Berapa kali kalian bisa login, berapa kali kalian ada kayak nih, kayak ada stamina-nya harusnya sih. Setiap kali masuk tuh ngurangin berapa stamina. Ini kita disuruh story lagi. By the way, banyak banget ini story-nya, sumpah. Apa ini? Oh, naikin status sendiri ya. I see. Kita nggak bisa quiet gitu. Kayak gue pengen lihat menu utamanya sih. Oke, kita ikutinnya sampai fitur gacha nih, guys. Looks like I get 5 stat points every time I level up. I'll fight for my life. Oke, kita battle lagi. Biar. Oke. Coba lebih enak main manual sih, biar lebih seru, guys ya. Sumpah, grafiknya tuh gila. Game zaman sekarang tuh sadis ya. Chance combo-nya tuh mesti ada settingannya gitu. By the way, nanti kita bisa ganti-ganti karakter ya. Kalau misalnya kita udah punya lebih dari 2 karakter, kita bisa switch-switch karakter. Lihat, guys, art-nya. Gila, gue main di versi PC-nya bener-bener grafiknya gila banget sih. Gue akuin sih, daripada lu main di versi mobile, guys. Oke. Nah, combo. Boom. R. It all depends on me. Ulti ya. Wah, kenapa nih loading-loading muter-muter? Oh, dia ada combo semacam ultinya gitu, pencet E, pencet C, pencet R. Oke, sekarang kita disuruh battle lawan bos pertamanya dari game solo leveling ya. Ular Sanca, anjir. Oke. The dungeon boss. Nice. Oke. Slice. Oke. Skill lagi, hajar. Oke, ada merah-merah nih, ada merah-merah. Aduh, lupa pencet spasi, coy. Lupa ngedes. Aduh. Ulti, guys. Ulti. Set. Boom. Seru banget, sumpah. Alright. Oh, dia nggak kenok ya?
Oke. Okay. Aduh sakit juga loh. Berarti nanti gameplay-nya kita mesti kedes-kedes juga ya, guys. Aduh. Ini masih gampang aja nih. Oh. Ulti, guys. Keren banget Sun Jiwo-nya. Anjir, kagak ada cupu-cupunya. Perasaan gue nonton karakter utama. Awal-awal dia nggak bisa ngapa-ngapain di game di film Solo Leveling. Must have gone a little stronger. Bisa gue banget deh sekarang ya. We'll never lose. Alright, gue pengen penasaran pengen masuk ke menu utama sih. Mana nih menu utamanya, guys? Nah, ini kita dapat senjata SR ya. First clear-nya dapat senjata SR, lumayan. Namun juga game gacha pasti ada kayak SSR. Kita balik ke lobby. Apakah fitur gacha langsung sudah keluar di game ini, guys? Draw. Nah, akhirnya. Oke, ini kita lihat di South Korea. By the way, ini game dari Korea, bukan manhwa bukan anime Jepang ya, tapi ini manhwa Korea, guys. Oke, kita akan coba ngegacha ya di sini ya. Nah, di sini tuh bisa kalian ulang-ulang, by the way. Jadi ini kalian bisa beli 10 kali tiket gacha. Semoga aja langsung dapat bagus. Kita coba lihat. Ini tuh bisa kalian reroll kalau nggak salah ya, pakai ID guess. Jadi kalau kalian main di handphone tuh kan bisa pakai ID guess, guys. Oke. Siapa ini? Dapat Song Chiyul. Wah, tahu nih bagus atau enggak ya SR, guys. Harusnya sih kurang bagus ya. Kita skip aja. Baru kita masukin nickname kita, guys. Rico Kucing. Kayaknya gue bakal ngereroll gak sih di ini, guys, di versi PC-nya ya. Di handphone maksud gue, soalnya kalau di handphone tuh katanya bisa login pakai guest gitu loh, jadi kan bisa ulang untuk reroll gacanya. Tapi gue nggak tahu sendiri ya, gacanya itu di bagian sini, maksudnya di chapter yang ini atau di chapter selanjutnya untuk reroll gacanya, guys. Itu yang masih gue pertimbangan sih. Ini F3 bisa auto ya. Oh, ininya bisa auto, guys. Oke, gue pengen coba masuk ke setting dulu ya di sini. Kita coba lihat ya, untuk bahasa apakah bisa dirubah? Kayaknya sih udah nggak bisa dirubah ya. Ini sound backsoundnya kita bisa rubah. Ini gue udah rata kanan, very high. Efek quality udah very high semua. Ya untuk bahasa sekali lagi game ini tidak bisa dirubah, guys. Jadi sekali lagi ya kita harus main bahasa Inggris ya. Resolusi juga bisa dirubah sih. Oke, jadi itu dia untuk gameplaynya sedikit untuk Solo Leveling. Kalau kalian pengen download, sekali langsung aja download di Play Store Indonesia, udah ada gamenya. Dan gue coba pengen lanjutin nanti sambil live streaming, sambil belajar juga sama viewer gue ya, mainnya tuh kayak gimana sih, soalnya gue jarang banget main game-game gacha kayak gini. Oke, okay? So thanks watching, guys. Sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe. Sampai ketemu, guys, and see you next time. Bye-bye.